sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlussunnah Wal Jamaah. 2. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanah air. Dari Fatayan 8 dari IPBNU dan santri sekecamatan. Komandan upacara memasuki ruangan upacara. Direktur upacara dipimpin oleh Komandan upacara. Kepada Inspektur upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara Hari Santri Nasional hari Selasa tanggal 22 Oktober tahun 2019. Siap! Laksanakan. Laksanakan. Kepada bendera merah putih para pahlawan yang telah mendahului kita. Pengheningkan cipta mulai. Teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ikrar Santri. Pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembaca ikrar santri siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Satu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Indonesia berikrar.
Kesatuan Republik Indonesia berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. 2. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia pantang menyerah, pantang berusaha putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasohbihi wa man wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat, yang saya hormati Porbinka Kecamatan Turing. Yang saya hormati pengurus MWJNU dan Banomnya. Yang saya hormati Ketua PGRI dan jajarannya Kabupaten Banyuwangi. Secara berurutan, pada tahun 2016 mengusung tema dari pesantren untuk Indonesia. Tahun 2017, wajah pesantren, wajah Indonesia. Dan tahun 2018 bertema bersama santri dan merah negeri. Meneruskan tema tahun 2018, peringatan hari santri tahun 2019 mengusung tema Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia. Isu perdamaian diangkat berdasarkan fakta bahwa sejatinya pesantren adalah laboratorium perdamaian mata lil alamin. Islam ramah dan moderat dalam beragama. Sikap moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat yang plural dan multikultural. Bubarkan. Oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim wa radiyallahu tabarakan ala bi rasulillah jemaah alhamdulillah ya rabbil alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma aslih lana sya'nana kullah,
ويسر لنا ولا تعسر علينا واردنا وارض عنا وتقبل منا وانحنا الجنة وانجنا من النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Upacara selesai, Inspektur Upacara dapat meninggalkan lapangan upacara. Selesai acara tambahan, atraksi bendera besar. Tolong diikuti. Indonesia berikan satu sebagai santri negara kesatuan Republik Indonesia berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai dan tradisi Islam Ahlussunnah Wal Jamaah. Dua, sebagai santri negara kesatuan Republik Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi atau undang-undang dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, sebagai santri negara kesatuan Republik Indonesia selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. Empat, sebagai santri negara kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, lahir dan batin, untuk seluruh rakyat Indonesia. Lima, sebagai santri negara kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang berusaha putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, UUD 1945.